Halo, Chef. Perkenalkan, nama aku Aris dari Kampung Persawahan, Jawa Tengah. Usahanya apa? Usahanya apa? Usahanya bantu orang tua di sawah dan menanam apa saja yang bisa ditanam dan ternak apa saja yang bisa diternak, Chef. Peternakan. Peternakan. Yoi, Chef. Kamu lucu deh. Atur suwun, Chef. Indonesia. Oke, Chef, harus bahasa Indonesia ya. Maaf kalau kurang lancar dengan bahasa Indonesia. Hari ini dan di hari spesial ini, aku akan memasak chicken ragu, Chef. Kenapa dinamakan chicken ragu? Karena masaknya sambil ragu-ragu, Chef. Kenapa nggak masak kodok? Ha-ho-ha-ho. Kalau kodok susah nangkapnya, Chef. Wow. Loh. Daripada kodok enakan belut, Chef. Mengkaku mirip kodok apa? Lagian nggak ada mirip-miripnya juga sama kodok. Berdomisili sekarang. Jawa Tengah, Chef. Tepatnya di tengah-tengah sawah dan di pinggir hutan, Chef. Jadi pemenang Master Chef kamu mau ngapain? Pertama, mau membahagiakan orang tua. Kedua, mau masak apa saja yang bisa dimasak, Chef. Gimana caranya? Ya, masak di dapur terus menerus, Chef. Biar ilmunya tambah lancar memasaknya. Langsung saja ya, Chef, masaknya. Udah gak sabar nih pengen nyobain masakan chicken ragu. Pasti. Masakan chicken ragu. Pasti mantap nanti, Chef. Good, stop. Belum selesai, Chef. Dah. Oke, Chef, udah selesai. Monggo dicoba. Gimana, Chef, rasanya pasti mantap dan lezat kan? Wow, mantap. Chicken ragu. Iya, Chef, masaknya sambil ragu-ragu soalnya jadi namanya chicken ragu. Gak tahu, Chef, soalnya ragu-ragu dan grogi, Chef, dengan Chef Renata. Wow. Ya, Chef, tapi aku yakin dan percaya, Chef, kalau masakanku itu lezat dan mantap, Chef. Gimana, Chef, jadinya? Semoga diterima ya, Chef. Diterima ya, Chef. Di situ aja kamu udah salah. Salahnya tuh nggak kenapa? Aku akan berlatih lagi lebih giat lagi, Chef, untuk memasak di dapur, Chef. Ini satu pun belum ada yang ngomong yes or no. Gimana jadinya? Chef Yuna udah bilang yes. Matur suwun, Chef. Yo, matur suwun, Chef. Kalau Chef Renata gimana? Chef Renata cantik banget, pasti mantap. Hey. Kan saya nggak ada preference, kayak saya nggak peduli kamu masuk atau enggak. Ya, kok gitu sih, Chef? Kasian lah. Oke, Juno udah bilang yes, jadi saya akan bilang no. Ya, jauh-jauh loh dari Jawa Tengah, dari kampung sawah, di tengah sawah, tempatnya di pinggir hutan, Chef. Ya. Dan dari saya, yes. Alhamdulillah. Good luck, good luck. Yo, matur suwun, Chef. Iya, terima kasih, Chef. Ya, Chef, terima kasih. Aku akan berlatih lagi untuk memaksimalkan masakanku nanti supaya Chef Renata pasti suka dan pastinya mantap. Dipakai dong. Oke, Chef, siap.